Kejora langsung video call Andre Taulani setelah melihat suami tercintanya Rizky Billar genit-genitan dengan cewek-cewek cantik dalam acara Lapor Pak yang disiarkan secara live di televisi Trans7. Di kesempatan tersebut, seperti biasanya, pemain-pemain dalam acara Lapor Pak langsung mengerjai Rizky Billar agar Lesti Kejora terbakar api cemburu. Meskipun pada akhirnya mereka meminta maaf dan mengatakan itu cuma settingan dan syuting doang pada Lesti Kejora. Saat video call bersama Andre Taulani, Lesti Kejora langsung disambut histeris oleh para penonton. Terdengar di berbagai sudut panggung, memanggil nama Lesti Kejora dengan panggilan Dede. Rizky Billar yang berada tepat di belakang Andre Taulani hanya diam tak bersuara melihat antusias penonton saat Lesti Kejora visi dengan Pak Andre. Wendy Cagur juga takjub dengan para penonton yang begitu cinta dengan sosok Lesti Kejora. Diketahui, Rizky Billar menjadi salah satu bintang tamu terspesial dalam acara Lapor Pak Day 2 Sidak Bandung malam ini, tepatnya Senin malam 31 Juli 2022. Tak main-main, acara tersebut langsung disiarkan secara live di Trans7. Terlihat Rizky Billar begitu tampan dalam acara itu, apalagi saat memakai seragam yang mirip dengan baju polisi. Tak heran jika Lesti merasa risih jika suaminya itu digoda sama pemain cewek cantik di acara Lapor Pak tersebut. Kita doakan semoga acara itu berjalan lancar sesuai yang mereka harapkan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah melakukannya, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.